bukti aku hidupkan dan mematikan. Tengok. Ha, yang seorang ni dah mati terkulai. Yang seorang lagi aku hantar pergi penjara hidup lagi. Aku pun macam oh, Tuhan juga menghidup dan matikan. Kata Namrud kepada Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim jawab? Balik. Ayat ni pernah Ustaz kami baca dalam bayang. Apa Nabi Allah Ta'ala kata kepada Namrud? Apa ni Nabi Ibrahim kata kepada Namrud? Baik. Saya terima kata-kata Tuhan. Tapi kalau Tuhan betul-betul Tuhan, Tuhan tengok matahari terbit daripada timur, tenggelam di barat. Tuhan ubah. Kalau Tuhan betul-betul Tuhan, Tuhan ubah. Matahari itu terbit dari barat, tenggelam di timur. Fahamu hitam dari kawar. Maka Namrud tak boleh berkata apa-apa. Pasal ni tak ada power. Dia adalah manusia. Yes, kalau betul-betul Tuhan, yang boleh buat benda ni hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat kita. Kan? Jadi Allah Ta'ala dengan kuasa ni, bila pukul tu, bangun orang, hidup balik orang dan diceritakan siapa bunuhnya, apa sebab dia dibunuh. Orang ni bunuh aku, ini yang bunuh aku ni anak aku ni. Sebab apa dia nakkan kata pusaka aku? Aku dapat tahu dia nak bagi pada orang lain. Sebelum dia bagi pada orang lain, aku bunuh dia dulu. Ini yang aku mesti dia bunuh. Barulah terbongkar siapa pembunuh sebenarnya. Bukan kami hitam tu yang dituduh-tuduh tu. Rupanya orang yang membunuh tu bukan orang lain, anak dia sendiri yang bunuh. Nampak? Pasal tamatkan harta bapak. Bapak dia kaya. Jadi bapak dengar-dengar dia dengar-dengar bapak dia nak bagikan orang lain harta ni. Sebelum apa-apa baik dia bunuh bapak ni. Lepas tu dia pusing cerita. Kan? Saya pun tak tahu bapak saya mati ni. Saya pun tak tahu ni. Kata. Tujuannya supaya dia boleh mewarisi harta bapak ni. Rupanya bila dipukulkan anggota lembu betina tu kepada arwah bapak dia ni, barulah bapak dia cerita. Barulah si mati dia cerita. Sebenarnya bunuh aku ni, anak aku ni, orang lain. Habis dia cerita tu, mati dia. Barulah Bani Israel tahu cerita yang sebenar. Itu cerita dia. Baik. Kita dah bersikit lagi. Ayat yang berbunyi, Fakulna ribu suah dia, maka berkata kami Allah, pukullah orang itu dengan sebagai anggota lembu itu. Maksudnya itu Allah Ta'ala tak menyuruh mereka memukul orang yang terbunyi itu dengan sebagai anggota lembu yang sebenar tadi. Dengan tadi Allah hiduplah ia seketika itu juga, bangun dan bercerita bahawa simpulan saudara sepupunya. Dalam kitab ni saudara sepupunya. Ya, dialah yang telah membunuhnya. Kemudian orang itu mati semula. Jadi ada satu riwayat dia mengatakan anak sendiri. Yang dalam kitab ni dia kata saudara sepupu dia. Tapi motif itu samalah, nak mewarisi harta, harta semakin jadi. Motif sama. Sebab benda ni dia ada beberapa riwayat yang berbeza. Tapi benda ni itulah, kisahnya itu juga. Kemudian cuba dilanjutkan. Kada dikayuhillahul mauta wa yurikum ayati la'alakum ta'qilun. Surah Al-Azim. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang mati dan menyediakannya kepada kamu. Mudah-mudahan kamu fikirkan. Jelasnya jika Tuhan berkuasa menghidupkan orang yang sudah mati, seperti dalam peristiwa ini, maka kepada semua yang bernyawa dan telah mati juga Tuhan berkuasa menghidupkannya. Oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan percayalah kepada kekuasaannya. Itulah pengajaran yang kita dapat daripada ayat ke-72 dan 73 tadi. Ya, ayat kedua ayat ni ya, menyatakan dalam ayat ni Allah Ta'ala menyatakan bahawa ya, Allah Ta'ala itu berkuasa menghidup dan mematikan. Walaupun Allah Ta'ala berkuasa menyingkap kebenaran. Walaupun kebenaran itu cuba disembunyikan, lama-lama akan terbongkar. Apa kata beberapa tahun tu? Bau busuk bakal tak akan dapat ditutup dengan nyiru. Lama-lama sampai juga. Walaupun macam ni nak dikabur pun, nak disembunyikan pun, tetap akan diketahui orang dulu. Itu pengajaran yang kita dapat daripada ayat 73, 72 dan 73 surah Al-Baqarah. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan sambung dengan ayat yang ke-74. Kita akan sambung InsyaAllah. Jadi untuk kuliah hari Rabu ni, kita akan pergi kepada kuliah hadis 40 peristiwa akhir zaman. Kenapa saya bawa kitab ni? Sebab kita sekarang berada dalam akhir zaman. Kebanyakan perkara-perkara yang kita lihat berlaku sekarang ni telah diceritakan oleh Nabi SAW.
dan benda tu berlaku. Jadi kita, ya, supaya kita ambil tiba ni. Memang berlaku. Contohnya macam saudara pernah bersabda dalam hadis, satu masa nanti orang miskin, orang yang berkaki ayam akan membina bangunan tinggi-tinggi. Berlaku. Itu berlaku. Di Dubai. Orang Dubai. Pada zaman Nabi SAW, orang Arab tak tahu, tak kenal apa itu Dubai, apa itu Abu Dhabi, apa itu Doha, apa itu Muscat, apa itu Kuwait. Tempat yang kaya-kaya dia, yang banyak minyak. Orang Arab ketika itu yang kenalnya Yaman dan Syam. Sebab ni tempat orang yang ada-ada tempat perdagangan. Yaman. Kan surah Quraisy kan, ila fi Quraisy ila Ibrahim hatta syitai wasaif. Musim sejuk mereka pergi ke Yaman, berdagang ke Yaman. Musim panas mereka pergi ke Syam, berdagang ke Syam. Tempat perdagangan zaman tu. Kalau ketika itu Abu Dhabi, Dubai ni padang pasir. Padang pasir tak unta. Tak ada value, tak ada nilai. Tapi akhir zaman bila ada minyak, maka di sanalah terbinanya bangunan tinggi. Syam, Yaman apa jadi sekarang? Jadi tempat orang berperang. Hancur kan? Itu cerita. Ya, untuk berbunuh-bunuhan, berperang, perang saudara. Kan? Berlaku kebuluran, kelaparan. Tengok orang Syria, musim sejuk. Kan? Tidur dalam kemah pelarian. Kan? Orang Yaman pun lebih kurang macam tu juga. Sedangkan zaman Nabi, mereka ni adalah orang-orang Arab yang maju, yang berharta. Kan? Jadi yang Nabi SAW sebut tu ada berlaku sekarang. Apa tu kita mengaji tu? Hadis 40 peristiwa akhir zaman, supaya kita faham. Yang Nabi sebut tu memang berlaku sekarang. Jadi kita kaji. Lepas tu saya bawa 4 kitab. Satu kitab Fardhu Ain, Safiyatun Najah, untuk Fardhu Ain belajar mengajar tentang ni. Kemudian kitab hadis 40, Matan Arba'in, dan kemudian kitab tafsir ni, dan yang akhir sekali kitab hadis 40 peristiwa akhir. Selamat cukup lah pasien. Banyak benar orang sabut. Empat pun cukup dah. Isteri pun paling kuat pun 4 orang je, tak ada lebih. Itu dia. Orang perempuan marah tu dengan sekolah 4 tu. Tapi memang itu betul kan? 2, 3 dan 4. Tak cukup boleh adil, seorang cukup itu cerita. Jadi insyaAllah pada bulan kita datang, kita akan sambung dengan pengajian kitab hadis 40 peristiwa akhir zaman, insyaAllah Rasulullah. Kita akan bertemu pada hari Rabu lusa ni, insyaAllah. Jadi besok tak adalah. Besok kita kalau ada kelapangan, siapa-siapa nak mengaji, bawa Quran, kita mengaji. Nak betulkan bacaan boleh. Saya ada, insyaAllah. Tak ada teman mana saya ada. Pesan tuan-tuan, siapa nak mengaji lah 10 minit. Bukan jalan lama mengaji nak betul bacaan ni. 10 minit okey, jalan. Ambil orang lain pula kan. Jadi kuliah kita sambung balik hari Rabu, insyaAllah. Jadi itulah saja sikit apa yang kita kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang kongsikan pada malam ni ada pengajaran untuk kita, terjadikan panduan daripada kita yang sementara ni. Mudah-mudahan kehidupan kita yang sementara di dunia ni akan baik, dan kemudian buat kita di akhir juga balik juga akan jadi baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan sekiranya ada apa-apa yang disampaikan oleh ini, mungkin terkasar bahasa, mungkin telah dibicara, mungkin tersinggung kata, semua dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bertemu kita pada bulan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan bulan kita malam ini dengan tasbih Al-Quran Subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna min hadha jami'a tafaddalna bihi tafaddal masuma. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'dainina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma barik shamlahum wa barik jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum. وصلي عليهم كلبا من كلاب يا فخار يا جبار يا تقي يا الله يا الله يا الله اللهم يا مزل الكتاب يا مجسها ويا زمن الاحزاب في زلم وصلنا عليهم فلم يسر سيرا حمى الرحيم ربنا زين الموزون فما يا اقرب الاحكام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا واليك المصير اللهم ارفعنا البلاء والوباء وغلب الكورونا والغلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن ان بلغنا هذا خصه
Rasai pada nama Bapak Juri Kepala Kepala Bina Bina Sosa yang Rahman Rahmin Rabb Allah Maina Nauzubika Minal Baras Wal Junub Wal Juzab Usia Asfam Ya Rahman Rahmin Rabbana Atina Fi Dunya Hasanah Wa Fil Akhirati Hasanah Wa Qina Azaban Nar Rabbana Alaika Tawakkalna Wa Ilaika Anta Innal Masir Rabbana Taqabbal Minna Wa Anna Wa Amsina Wa Imana Wa Yaqana Wa Amna Fi Hadhihi Al-Laylati Al-Mubarakah Bi Syarwal Ya Barik Bi Sami Al-Alim Wa Tub Alaina Ya Maulana Anta Tawwabur Rahim Allahumma Barik Lana Fi Rajabin Wa Syaban Wa Bulan Ramadan Dawana Fi Hasbah Wa Mitatina Fi Hasalam Wa Tuhawana Alhamdulillah Tetap berlomba dengan ikut, ingin dan bertemu dengan kami, beliau jatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.